Oke guys, di sini kita sudah sampai di aplikasi Game Master. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian pilih yang 9:16. Lalu di sini kalian masukin video Free Fire yang telah kalian record, contohnya seperti ini. Ini gak harus begini ya guys, ini terserah kalian. Oke, di sini saya masukin terlebih dahulu. Setelah itu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik yang ini, lalu di sini kalian zoom sendiri. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Lalu di sini kalian klik tanda sampai dengan yang ini. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik tanda speaker yang ini, kalian matiin. Lalu di sini kalian klik checklist. Setelah itu di sini kalian masukin audio atau musiknya, kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian masukin dulu ya. Oke guys, di sini musiknya telah saya masukin. Di sini kita putar terlebih dahulu. Nah itu kan yang buatnya kecepatan tuh guys. Lalu di sini kalian klik videonya, kalian klik kontrol kecepatan. Di sini kalian perlambat aja guys, perlambat terserah kalian ya, sampai emotnya itu pas sama lagunya. Lalu di sini kita putar lagi ya. Nah ini kan udah pas nih guys sama lagunya nih. Lalu di sini kalian ke galeri kalian. Oke guys, di sini kita telah sampai di galeri. Lalu di sini kalian cari foto yang ingin kalian masukkan nanti. Kalian klik edit, kalian klik potong, kalian klik rasio. Di sini kalian pilih yang 9:16. Lalu di sini kalian klik checklist, kalian klik selesai. Oke, untuk hasilnya nanti seperti ini. Oke, lakukan kayak gini ke semua foto yang ingin kalian gunakan nanti ya guys, kurang lebih 4 atau 6 foto gitu ya guys. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi Game Master guys. Oke guys, di sini kita telah kembali ke aplikasi Game Master. Lalu di sini kalian ke belakang videonya, di sini kalian klik media, di sini kalian masukin foto yang telah kalian edit tadi. Oke, untuk contoh fotonya itu ini. Lalu di sini kalian klik fotonya. Di sini kalian panjangin sampai ke akhir musiknya ya. Pokoknya kalian pasin sama musiknya. Oke, jika sudah, di sini kalian ke depan videonya, kalian klik lapisan, kalian klik media. Di sini kalian masukin kata-katanya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Kalian klik yang paling lebar. Kalian kembali, kalian scroll ke bawah, kalian cari namanya menyampur. Lalu di sini kalian cari yang namanya layar, kalian klik. Oke, sudah. Nanti kurang lebih hasilnya tuh seperti ini, guys. Oke, jika sudah di sini kalian klik ekspor. Di sini kalian pilih yang 720p biar bisa diedit di aplikasi Alikmotion, dan di sini kalian klik ekspor. Lalu di sini kalian tunggu aja di aplikasi Alikmotion ya guys. Oke guys, di sini kita sudah sampai di aplikasi Alikmotion. Lalu di sini kalian klik tanda plus yang ini. Di sini kalian pilih yang 9:16. Untuk pengaturannya kalian bisa ikut temunya aku. Lalu di sini kalian klik buat project. Setelah itu di sini kalian klik tanda plus yang ini. Di sini kalian pilih foto dan video. Di sini kalian masukin videonya yang tadi. Jika sudah, di sini kalian klik titik 3 di pojok kanan atas. Kalian klik ekstrak audio. Lalu di sini kita tandain beatnya. Untuk tanda beatnya sendiri itu ini guys. Oke, di sini saya masukin terlebih dahulu. Video telah saya beri tanda beat. Lalu di sini kalian ke beat pertama tadi, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian klik yang ini lagi, kalian klik videonya,
kalian klik yang ini lagi. Oke, lakuin kayak gitu ke semua tanda beatnya. Oke guys, di sini video telah kita potong-potong. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian ke potongan kedua ya. 1 2 kalian klik videonya. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke Movie Transform. Kalian tambahin namanya itu Oscillate atau ambang-ambing. Angle-nya di sini kalian ubah menjadi 0. Untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 3,34. Lalu di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kiri. Lalu untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 2,38. Di sini kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kanan. Lalu di sini kalian klik magnitude-nya. Untuk magnitude-nya di sini kalian fullin. Kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kiri. Lalu di sini magnitude-nya kalian ubah menjadi 1. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya itu bentuknya seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke move atau transform. Kalian tambahin yang namanya itu swing atau ayun. Kalian klik. Swingnya kalian klik. Untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 8,11. Lalu di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 0. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya itu seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik angle satunya. Untuk angle satunya di sini kalian ubah menjadi positif 6. Lalu di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kiri. Lalu untuk angle satunya di sini kalian ubah menjadi 0. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik angle 2-nya. Untuk angle 2-nya di sini kalian ubah menjadi negatif 10. Lalu di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu untuk angle 2-nya di sini kalian ubah menjadi 0. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya tuh seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke blur. Kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak. Kalian klik. Motion blurnya kalian klik. Untuk tone-nya di sini kalian ubah menjadi 0,30. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distortion atau warp. Kalian tambahin yang namanya itu ubin atau tiles. Kalian klik. Tilesnya kalian klik. Di sini cukup kalian hidupin mirrornya aja. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke color dan light. Kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Kalian klik. Lalu exposure gamanya kalian klik. Untuk exposure-nya di sini kalian fullin. Kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kiri. Lalu exposure-nya di sini kalian ubah menjadi 1. Di sini kalian tahan kuncinya. Di sini agak kalian tengahin tapi di akhir gini, guys. Di tengah tapi di akhir gini. Buat kurva, untuk kurvanya tuh begini aja ya, guys. Lalu di sini kalian kembali. Lalu di sini kalian kembali lagi. Kalian klik efek. Untuk efek yang pertama di sini sudah jadi. Di sini kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek. Lalu di sini kalian kembali. Kalian kembali. Tempelin efek ini ke detik berikut ini. Oke, di sini saya tempelin dulu. Oke guys, di sini efeknya telah saya tempelin. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian ke potongan yang pertama ya. Kalian klik. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke move atau transform. Kalian tambahin yang namanya itu oscillate atau ombang-ambing. Kalian klik. Untuk angle-nya di sini kalian ubah menjadi 0. Lalu di sini kalian klik frekuensinya. Untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 11,45. Lalu di sini kalian klik magnitude-nya. Untuk magnitude-nya di sini kalian fullin. Kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 200 ya magnitude-nya. Lalu di sini kalian tahan kuncinya. Di sini kalian letakkan agak di dekatnya sini ya, guys. Perhatikan baik-baik ya. Di situ ya. Lalu di sini magnitude-nya kalian ubah menjadi 1.
kalian tahan kuncinya pojoknya sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva, untuk kurvanya tuh seperti ini. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke blur, kalian tambahinnya namanya itu motion blur atau buram gerak. Motion blurnya kalian klik. Di sini kalian ubah menjadi 1,60. Lalu di sini kalian scroll ke bawah, kalian matiinnya namanya scale. Oke, lalu di sini kalian kembali, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke move atau transform. Kalian cari yang namanya itu secret axis yang ini, kalian klik. Secret axis-nya kalian klik. Di sini scale-nya kalian ubah menjadi 1,25. Kalian buat kunci, kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 1 scale-nya. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Kurvanya seperti ini. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik angle-nya. Untuk angle-nya di sini kalian ubah menjadi 1 kali 50 ya. Lalu di sini kalian buat kunci, kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Untuk angle-nya di sini kalian ubah menjadi 0 lagi. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Setelah itu di sini kalian kembali, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distortion warp. Kalian cari yang namanya itu pinch atau block yang ini. Kalian klik. Pinch atau blocknya kalian klik. Untuk senternya di sini kalian biarin. Untuk strike-nya di sini kalian ubah menjadi full ya, full 1. Lalu di sini kalian buat kunci, kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 0. Kalian tahan kuncinya. Di sini agak kalian akhirin tapi di tengah gini ya, guys. Kalian perhatiin baik-baik. Lalu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya itu seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Untuk radiusnya di sini kalian fullin. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik efek. Di sini kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke move atau transform. Kalian cari yang namanya itu random displacement yang ini ya. Kalian klik. Lalu random displacement-nya kalian klik. Untuk magnitude-nya di sini kalian ubah menjadi 91. Lalu di sini kalian buat kunci, kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 0. Kalian tahan kuncinya, kalian letakkan di tengah sini ya. Lalu di sini kalian ke tengah sebelah kiri di sini. Di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya itu seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik evolution-nya. Untuk evolution-nya di sini kalian ubah menjadi 5,69. Lalu di sini kalian buat kunci, kalian tahan kuncinya pojok sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 0,0 ya. Kalian tahan kuncinya. Di sini kalian pasin sama yang tadi ya. Sama ya magnitude-nya tadi ya. Nah, di sini. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian ke color dan light, kalian tambahinnya namanya itu exposure gamma atau paparan gamma, kalian klik. Lalu di sini exposure gamanya kalian klik. Di sini kalian klik titik tiganya. Kalian klik duplikat. Oke, exposure gamanya ada 2. Kalian klik yang atas. Untuk yang atas ini kalian ubah menjadi 1 ya, guys. Lalu di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah menjadi 0,0. Di sini kalian tahan kuncinya. Kalian letakkan di tengah tapi di akhir gini ya, guys. Lalu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya tuh sedikit aja gini, guys. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik exposure gamma yang kedua. Di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian buat kunci. Kalian tahan kuncinya. Di sini agak kalian tengah tapi di akhir gini ya. Lalu di sini kalian ubah menjadi 2, kalian fullin. Kalian tahan kuncinya. Di sini agak kalian majuin. Nah, begini ya. Oke, di sini kalian kembali, klik efek. Untuk efeknya di sini sudah jadi ya. Lalu di sini kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek. Lalu di sini kalian kembali. Di sini kalian tempelin efek ini ke detik berikut ini.
Oh ya, di sini saya beritahu dulu cara nempelinnya ya. Kalian klik videonya, kalian klik efek, kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah, kalian klik paste efek. Oke, begitu ya. Oke, di sini kan semua fotonya masih sama nih guys. Lalu di sini kalian cari video yang ingin kalian ganti ya. Kalian klik videonya, kalian klik color dan fill, kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian masukin foto yang telah kalian edit tadi ya guys. Nah, misalnya tuh yang ini. Lalu di sini kalian klik tanda plus yang ini. Oke, lalu di sini kalian kembali. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.